Selamat malam, Anda menyaksikan berita terkini. Saya Sandy Gunawan, melaporkan di tempat kejadian. Saya melaporkan dua remaja di Gresik, Jawa Timur, kehilangan sepeda motor dan handphone setelah menjadi korban hidup bis. Korban bernama Chandra dan rekannya Yunus mengalami kejadian hipnotis tersebut di salah satu tempat pangkas rambut di Kelurahan Kedurugem, Kecamatan Menjeng, Kabupaten Gresik, Senin 1 November 2021. Iya, saya bersama rekan korban. Dengan siapa? Mas Ardi. Iya, Mas Ardi. Bagaimana kronologi kejadian korban rekan Anda? Berawal dari rekan saya yang pangkas rambut dan mereka berboncengan. Setelah datang di tempat pangkas rambut tadi, rekan saya yang bernama Chandra tersebut menitipkan HP ke rekannya yang bernama Yunus dan menitipkan kunci motor ke dia. Setelah dia masuk dan menunggu antrian pangkas rambut, biasa sekali menengok ke rekan yang bernama Yunus tadi, dan datanglah kedua pelaku yang mencurigakan. Mereka mulai mengajak mengobrol dengan rekan yang bernama Yunus tadi, dan disitulah hipnotis terjadi, dan motor dan HP yang dititipkan oleh rekan yang bernama Chandra tadi raib di bawah kedua pelaku tersebut, dan sontak membuat rekan yang bernama Chandra tadi panik dan meminta bantuan ke teman yang berada di Kelurahan Kedurugem tersebut untuk meminta bantuan dan membantunya pulang ke rumahnya untuk mencari bantuan kepada keluarganya. Ya, Mas. Ya, terima kasih dari rekan korban telah menjelaskan kejadian tersebut. Ya, terima kasih. Ya, demikian liputan terkini. Saya Sandy Kuniawan, saya undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.